berkaitan dengan kantin sekolah, Yang Berhormat kena dengar betul-betul saya punya ucapan ataupun ketika saya pergi ke sekolah yang melaksanakan pembukaan kali pertama sekolah tersebut, yang mana saya memberi ditanya tentang bagaimana keadaan kantin. Ya. Saya nak beritahu bahawa ini adalah juga soalan yang lepas. Sebelum ini, tahun lepas juga sudah ditanya bahawa kita sarankan kantin terus dibuka sepanjang Ramadan ini, khususnya bagi sekolah-sekolah yang mempunyai anak-anak yang bukan Islam. Dan peringatan berhubung pengurusan dan perkhidmatan kantin sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia ini ada dalam kita punya pekeliling, ya, yang mana kita telah pun memperingatkan bahawa kantin sekolah perlu beroperasi sepanjang masa sekolah beroperasi. Saya sudah tegaskan bahawa penting proses untuk memahamkan pelajar bukan Islam mengenai ibadah yang dijalani oleh rakan mereka yang beragama Islam, dan mereka saling hormat menghormati antara satu sama lain. Saya tidak mahu ada optik anak bukan Islam, anak yang maknanya anak-anak lain yang tidak berpuasa ini makan di dalam stor, makan di tempat-tempat yang tidak wajar, sedangkan sekolah semua ada kantin. Jadi mereka harus pergi ke kantin untuk makan, dan pelajar-pelajar bukan yang beragama Islam yang berpuasa akan diuruskan oleh guru-guru mereka. Tidak ada masalah langsung dalam urusan pengurusan ini, dan yang paling penting adalah untuk membina satu environment ataupun ekosistem dengan izin Yang Berhormat, yang dipertua, berkaitan dengan apa yang dinamakan lita'arafu. Ya, saling memahami, saling memperkuat, saling memperkukuh dan saling menghormati antara satu sama lain. Terima kasih, Nasir Yang Bertuah.